kan. Cepat. Let's go. Terpogong. Let's go. Kita main Capcus NO. Waduh. Oke, jangan lupa vote aku untuk jadi presiden 2038 ya guys ya. Anjay. Skip. Ara disuruh vote aku enggak mau loh. Aku vote aku. Aku orangnya abstain. Aku vote aku. Wow, saya role-nya gila. Oh. Gila role nambah apa ini, Vin? Wow, kita juga gila. Moderator beneran, Cuk. Enggak apa-apa. Oh, wait. Kita bisa pakai 3 kali shield. Ini kita bisa mati awal sih. Jadi kita nge-shield aja di hari pertama ya kita coba ya. Ya enggak sih? Kita bisa nge-shield 3 kali ya. Siapa tahu kita bisa bertahan. Ya ini udah mulai rame nih, ada kayak 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Udah 11 orang. Chance gua mati itu gede banget tuh kan. Sama anjing nih. Tuh, udah gua bilang. Thief. Lah? What? Wow. Selamat malam. Anton, kamu sih manja minta di invite. Ya. Waduh. Luar biasa. Tolong. Kenapa tuh? Apa tuh, Bapak? Ada maling. Hah? Waduh. Sumpah. Di mana? Hari ini aneh banget. Ada maling, terus ada yang masuk rumah gue, rame banget hari ini anjir. Waduh. Kalau maling lu udah mati. Ada iya. Dokter yang masuk juga. Wow, gitu. Lalu. Wow. Maling. Emang animasinya beda ya? Iya, ada dia pakai topeng, cik gitu. Eh kalau di maling mati. Oh. Jadi gue ditusuk, malingnya kabur. Anjing banget nih maling, sumpah gue cari nih. Emang ada maling guys di sini. Tapi dua ini nih. Terus ada orang yang sangat baik mampir ke rumah gue tadi. Luar biasa. Berarti itu mediknya enggak gila ya? Dibilang gila. Tapi lu bangun, berarti enggak gila dong mediknya. Iya, coba gigit dulu bibirnya. Iya, coba ya. Kayaknya gue gak mimpi deh ini. Udah mulai roleplay temen-temen gue. Kayaknya hayati ya. Ya yuk lanjut gue nih. Lanjut. Jadi siapa lanjut ke gue deh ya. Gue semalam tidur di rumah sih. Tapi gue sempat ada mimpi kayak gue ketemu seseorang gitu. Sumpah sekarang lo mimpi. Ini ada roleplay mimpi. Ketemu seseorang gue. Gitu. Tapi gue gak tahu siapa, item soalnya kan. Cuma gue ketemu seseorang. Nah, lanjut. Aduh, ke Rijal. Oh. Gue di rumah tidur ya, ada yang masuk. Cuma keluar lagi. Aduh. Udah masuk, keluar lagi tuh. Di sungai belakang itu. Lagi ngecek kandang kelinci. Oh, kandang kelinci, oke. Okay. Oh, dekat sih memang sih, ngintip ya benar-benar. Saya bobo aja di rumah. Oh, oke. Opet. Saya lagi di rumah aja, Pak. Saya lagi memasak, Pak. Saya lapar sekali, Pak. Tengah malam, Pak. Saya lagi coba mengilangi habit masak saya instan, tengah malam masak gitu loh di rumah, Pak. Oke. Egi? Saya semalam abis ke rumah Mas Pet. Saya lihat masakannya nyium baunya enak banget. Enak, cuman ya? Enak buat minta pulang lagi saya, Pak. Oke. Joko? Saya di rumah aja tadi saya pegang linggis. Nunggu ada orang masuk, tapi gak ada yang masuk. Oh, ya kasihan. Okay. Saya lagi makan di rumah. Sedih banget sih, Jok. Pak, sumpah malingnya gak mau dicari, Pak. Oh. Ya gimana semuanya ngaku di rumah, Pak? Oke deh, gue langsung reveal aja deh. Ini bahaya gak sih? Gak tahu sih. Jangan. Dibunuh, biasanya. Ya, kalau ada... Mending gak usah sih, Ans. Ini dendam banget kayaknya deh. Ini ngetif lu, iya. Gue dibunuh pertama lagi. Lu ya, Jok, ya? Gua kan mesti bunuh lu kedua. Awas lu ya. Wah. Cier nih. Oke deh.
Pak takutnya saya dibunuh lagi nih. Tenang aja, Pak. Oke. Ih, pasti hantu ngumpet aku. Enggak. Ini malingnya jadi survivor gitu berarti sekarang. Atau enggak? Atau gimana? Atau malingnya udah enggak ada? Enggak, gue shield lagi. Gue juga enggak tahu itu dokternya gadungan atau enggak, anjir. Gue enggak tahu. Kalau dia datang ke rumah gue lagi nih, orang punya dendam pribadi sih sama gue, fix sih. Dokternya sih kemungkinan kecil akan ke rumah gue lagi sih. Tadi ada tameng masalahnya, jadi gue gak tahu nih dokter gadungan atau... Oh my god. Oh my... Oh my god! Ini maling sih! What? Dokter lagi? Tolong, sumpah, tolong banget. Ini maling anjing banget nih. Gue kemalingan lagi. Sumpah. Gue hidup lagi. Oke. Gue udah gak ada chance lagi sih kayaknya. Oke guys, jadi gini. Ininya aneh banget sih. Jadi hari ini gue didatengin orang lagi. Tapi... gak ngeheal kali ini dia. Masuk, selesai. Tapi si maling ini datang. Gak, ini si maling datang lagi anjir. Gue ditusuk. Terus dia pakai topeng lagi. Gak, jadi gue ini ya, survivor. Mungkin masih hidup. Gue survivor. Kayaknya jadi, gila dia. Jadi kondisinya kayak gini. Jadi gue survivor. Gue ditusuk maling. Malingnya kabur. Tapi dokter tetap masuk ke rumah gue. Nah gue gak tahu nih. Ini maling jadi survivor atau enggak. Ternyata malingnya datang lagi ke rumah gue, jadi dia masih maling sekarang nih. Kepo. Bener-bener malingnya nih. Ini malingnya gagal. Nah, tapi yang kedua, ini dokter masuk lagi setelah gue ditusuk, tapi dia nggak ngeheal. Berarti itu dokter gadungan. Kayaknya ini dokter gila nih. Iya. Please yang datang ke rumah gue dua kali, I appreciate that, tapi lu harus ngaku siapa yang datang ke rumah gue dua kali buat ngeheal. Lu gadungan, Jir. Ya. Yeah. Waduh, nggak bener nih dokter nih. Tolong, ini maling ya. Dendam ke Sumat sih. Gua jadiin kelinci percobaan nih. Dia masih maling berarti sekarang. Target lu banget ya. Iya, target gue banget, Jir. Joko sih kayaknya nih, anjir. Loh, bukan lu kan? Bukan. Gue di rumah. Oke. Berarti ini satu si penjahat udah meninggal nih. Iya. Bisa dua lagi tapi. Bisa dua lagi. Lupa gue request kalau ada dokter asli, kalau ada dokter asli ke gue anjir. Nah, harusnya dua, tinggal dua. Ya harus, pokoknya SK sama satu jahat udah mati. Email itu antara di blame kayaknya dia tuh. Ya gak tahu deh, pokoknya tapi harusnya satu udah mati. Oh iya, bisa di blame juga. Serial killer doang yang mati, yang benar-benar. Ada blamer. Oke, semalam. Terijal. Deh. Semalam saya semalam itu berkunjung ke rumahnya. Mokondo. Terus? Iya. Kemarin kan dia katanya masak ya. Jadi saya berkunjung. Tapi ternyata dia hari ini gak masak. Oke, lanjut ke Rijal. Gue sih ke rumahnya si Joko. Ngapain? Tip dong. Terus? Loh, kok gak ketemu? Gue ke Joko juga. Terus? Jo. Gak ada orang. Gak ada orang di rumah. Nah itu guys, malingnya guys. Dia keluar itu. Nah. Pak, itu malingnya, Pak. Di rumah loh, Mas. Enggak mungkin, Pak. Maling itu. Saya ke rumah Rijal, Pak. Gimana, Pak? Terus? Tapi enggak ada Rijalnya. Enggak ada apa-apa. Oh, yang ini, Guys. Ini Pak, ini maling juga berarti nih. Enggak. Maling. Serius. Joko, lanjut. Tadi gue bilang gue di rumah. Bohong, Pak. Gue di rumah, gue di rumah. Bohong, Pak. Gue di rumah nih. Dokter, tolong. Dokter, tolong. Hey, sumpah. Dokter. Oh, mati gue. Wah, gue gak bisa diituin sih. Gue gak tahu dokter masih ada atau enggak. So, I'm just gonna shield myself untuk ketiga kalinya. Ya. Gue shield untuk ketiga kalinya. Kalau gue ini orang malingin lagi gue nih. Dia bener-bener sih gue incer sampai ke ujung Valhalla, anjir.
gue shield, gue nggak bisa take risk karena di sini ada sorcerer. Tadi gue takut kalau gue reveal tuh kayak nggak ada sorcerer sih dari tadi sih, atau mungkin sorcerer udah mati. Semoga nggak ada sorcerer sih karena random di sini. Wah, gak dibunuh gue. Pinter nih malingnya nih. Dokter gak ke gue, berarti dokter udah mati, ya kan? Gue assume dokter udah mati, atau gak ini dokter gadungannya udah mati lah. Berarti gue udah gak bisa bertahan lagi, udah gak ada dokter. That's a good move. Wah, udahlah. Selamat pagi. Anjing lu jokes. Ternyata selama ini malingnya. Joko ternyata maling. Kita menang adik-adik. Ayo kita vote Hans. Aduh Joko banget. Anjir. Menang. Pak gua menang survivor dia, menang survivor. Oh. Anjir gua sih. Anjing Joko nyolongnya bangsa dia nyolongnya. Anjir, gue menang tapi ngeliat teman-teman gue pada mati, anjir. Anjir Hans, tadi yang pas pertama gue ngeheal lu Hans. Oh, yang kedua ada yang gadungan tuh. Gue feeling tuh kayaknya Hans mati. Opet, gadungan. Oh. Anjir, anjir gue menang bersama imposter. Itu cara menang neutral. Hoki gue. Emang Joko lu anjing ya? Parah lu ya, lu udah dendam apa sama gue lu? Gue udah bilang nih harus di-heal kan ya. Kayaknya sekali lagi seru nih guys ya, kalau gue sekarang lagi ya. Dan dia masih maling, gue gak mati itu lucu banget. Wah, abis armor dia. Armor gue gila. Menang ya. Berdarah-darah anjir. Joko numpang menangnya mantep banget. Tapi tadi itu gue gak siklet tau.